Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini sudah sekitar jam 1 pagi ya. Saya lagi ngecek-ngecek channel video saya dan saya menemukan beberapa pertanyaan belakangan ini yang banyak bertanya kepada saya mengenai video yang saya buat tentang Agoda ya. Jadi beberapa pertanyaan itu mengatakan bahwa bagaimana sih, apakah Agoda itu bisa nggak kita memesan lewat Agoda dan pembayarannya langsung ke hotel, karena Agoda kebanyakan pesanan dari Agoda adalah kita harus memberikan nomor kartu kredit kita, di mana kartu kredit ini digunakan untuk pembayaran langsung pada saat kita memesan kamar. Nah, ternyata Agoda sekarang itu ada yang namanya sistem pembayarannya tuh tanpa menggunakan kartu kredit, dan pembayaran kamar bisa dilakukan pada saat check-in nanti. Memang tidak semua hotel yang ada di Agoda itu memperlakukan hal ini, tapi video kali ini kita bisa memilih hotel-hotel di mana kita memesan hotel tersebut tanpa menggunakan kartu kredit, dan pembayarannya langsung aja di hotel tersebut. Jadi ini adalah trik yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman memesan kamar di Agoda dan tidak mau menggunakan kartu kredit ya. Jadi saya tunjukkan langsung contohnya. Ini adalah tampilan Agoda dalam mobile phone. Jadi di sini kita langsung aja kita memilih lokasi liburan di mana hotel kita akan pesan. Saya mencontohkan adalah di Bali ya, kita klik Bali. Tanggal tujuan teman-teman jangan lupa diisikan. Di sini contohnya saya mengisi tanggal 2 dan cek tanggal 3 ya. Langsung kita klik tombol cari. Oke, di sini adalah tampilan hotel yang ada di Bali yang sebanyak 10.542 di tanggal 2 dan tanggal 3 Desember ya. Nah, triknya untuk mencari hotel yang tidak menggunakan kartu kredit dan pembayaran langsung di hotel aja. Kita lihat di pojok kiri kanan atas ada tulisan filter. Nah, filter ini kita klik saja teman-teman. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita scroll aja ke bawah sampai kita melihat pilihan pembayaran. Nah, di sini pilihan pembayaran ini ada sebanyak beberapa item ya. Di sini kita langsung saja kita centang bayar di properti. Kemudian tulisan lihat semua ini kita klik lagi. Dan kita centang juga pesan tanpa kartu kredit. Jadi nanti akan ketika kita sudah mencentang bayar di properti dan pesan tanpa kartu kredit, maka filter hotel yang ada di Bali akan memunculkan hotel-hotel di mana kita bisa memesan kamar tersebut tanpa menggunakan kartu kredit. Oke ya, perhatikan teman-teman ya. Di sini kita sudah centang bayar di properti dan centang pesan tanpa kartu kredit. Kemudian kita scroll ke atas kembali. Kemudian kita klik lanjut. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang adalah tampilan hotel-hotel di mana mereka memiliki fitur yang bisa kita pesan duluan dan kita bayar belakangan. Juga ada di sini bayar di properti dan tidak perlu kartu kredit. Nah, di sini ada banyak pilihannya juga teman-teman. Ada sebanyak 2.092 hotel. Jadi, kita tinggal memilih hotel mana saja yang kita inginkan. Apakah itu hotel bintang 4, hotel bintang 3, atau dari segi harganya juga kita bisa melihat. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga lihat reviewnya ya. Hotel ini memiliki review 7,9, berarti sangat baik ya. Jadi Atanaya Kuta Bali ini sangat recommended untuk dipesan
dan harganya cuma 217.000 per malam. Kita scroll ke bawah, kita lihat juga di sini The Aveda Boutique Hotel bintang 4. The Aveda Boutique Hotel juga memiliki fitur di mana kita bisa bayar di properti dan tidak perlu kartu kredit dengan harga Rp220.385. Dan teman-teman jangan lupa ya, untuk harga di Agoda itu belum ditambahkan 10%. Jadi harga Rp220.000 ini jika kita sudah pesan maka akan berubah ditambahkan dengan 10% ya. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi triknya itu seperti tadi yang saya bilang. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan kamar-kamar di Agoda yang tidak menggunakan kartu kredit dan bayarnya pada saat check-in nanti. Oke, terima kasih atas atensi Anda untuk video ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman semua mengenai pemesanan di Agoda.